dari olah TKP, keterangan para saksi, bukti rekaman CCTV, dan keterangan lain-lain, pelaku diduga oknum anggota AL, inisial Lega Mark Erwin, dan kemungkinan masih ada tersangka lain. Dengan telah diketemukan identitas diduga pelaku, maka langkah hukum penyelesaian perkaranya adalah 1. Oknum anggota TNI AL Letda Mark RW sudah ditahan di Puskomang Jalan 24 Bukit Gading Raya nomor 2 Kelapa Gading Jakarta Utara dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. 2. Yang diduga pelaku sipil diproses sesuai aturan hukum oleh Polres Jakarta Barat. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai informasi. Yakini bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap korban Sersan II RH Saputra Jabatan Sabinsa Ramil Pekoja Kodim 0503 Jakarta Barat yang saat itu sedang bertugas dan berpakaian dinas lengkap akan diproses hukum dengan baik dan benar, dengan adil dan profesional. Dan kami jajaran Puspom TNI AD akan mengawal perkara ini sampai tuntas. Sekian dan terima kasih.